Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita ngasih rekomendasi buat besok tanggal 13 Mas Bro. Nice, kita akan review dulu trading kita hari ini ya. Yang pertama adalah Toys. Toys ini saya masih hold. Tadi ada sempat yang udah cuan juga sih untuk Toys ini. Nah di sini Mas Bro ya. Jadi Toys ini sempat turun, terus dia naik ya, ada yang udah cuan. Terus dia dibawa turun lagi. Dan Toys ini saya masih hold Mas Bro. AVG-nya 196. Aduh. Tadi udah sempat mau naik loh Bro. Bid-nya udah tebel, sudah yakin banget. Saya udah pasang di 206. Tapi ya malah kempes lagi. Ya insya Allah besok lah untuk Toys ini masih hold aja gak apa-apa. Tadi kalau ada yang udah cuan ya udahlah biarin cuan. Jadi udah ngambil dari bawah terus dijual di atas soalnya. Terus di akhir sesi malah turun lagi. Kalau saya masih hold. Terus sandunya adalah Kios. Kios ini cuan ya. Berkali-kali malam Kios bolak-balik aja. Kios ini bolak-balik aja. Jadi naik, turun, beli lagi, naik lagi, jual, turun, beli lagi, naik lagi, jual, turun, berkali-kali seperti itu. Besok kita masukin lagi untuk Kios. Ya, karena memang masih berpotensi. Jadi Kios kalau udah set way itu enak buat copet-copet, Bro. Kalau udah mulai set way, ini kan mulai set way kayak gini nih. Ya, ini udah, kayaknya udah mulai set way di harga 775 sampai 830 lah. Dia mau set way di sini dulu. Dan enak buat copet-copet 3-4T. Turun, jual 3T, turun, jual 3T, seperti itu untuk Kios. Udah mulai enak sekarang. Terus selanjutnya adalah Jazz. Jazz ini, ya kalau mau, apa namanya, TP tipis-tipis 2T ya udah cuan sih sebenarnya. Tapi ya, kalau saya sih masih hold sih. Target saya ke terdekat sih 161. Jadi, Jazz ini masih hold, tapi kalau yang mau 1T, 2T kayak si Kios ya udah cuan. Oke, terus selanjutnya adalah Tekim. Tekim cuan gede-gedean ya. Tadi saya udah hari ini yang nyumbang cuan gede saya adalah Tekim. Bahkan dia sampai ke harga 8.200. Saya yang paling gede nyumbang ke pendapatan saya hari ini adalah Tekim. Terus selanjutnya adalah Buka. Buka ini sebenarnya cuan dikit banget. Cuan dikit banget ya. Jadi sebenarnya ya cuan dikit di TP1 di 800. Jadi kita ambil di 785, kita jual di 800. Tapi saya itu tadi greedy. Ada teman yang udah jual di TP1 sesuai dengan rekomend YouTube gitu. Pada seneng, wah cuan dikit, cuan tipis, Bukalapak 2% gitu ya. Ada yang 1,5% gitu. Di TP1 oke lah di 800 mereka jual. Tapi saya itu rakus. Tak tunggu malah rontok Mas Bro. Saya jual di harga sini lah. Saya minus malah 3%. Aduh. Patai tak jual di 1,5% atau 2% gitu loh. TP. Ini malah saya jual minus 3% gitu. Malah ARB. Aduh. Bro. Lah gitulah. Malah saya bikin rekomendasi sendiri. Saya malah gak ngikutin sendiri. Malah saya CL sendiri. Parah gak? Parah kali nih Anda. Bos cuan ya. Bos. Tapi bos ini saya gak ikut sih. Saya ngikutnya AIMS. Nah, ini bos ini cuan ya. Cuan di harga 104. Terus AIMS ini saya yang cuan gede. Saya ikut AIMS. AIMS ini cuan gede ya. Nah, itu kan. Mantap kali ya. AIMS cuan sampai ke harga 396. Tapi saya tadi cuan di 4% sekian. Nggak nyampe pucuk ya. 4% koma lah. 5% tuh kurang. Saya udah cuan. Udah TP gitu tadi. Ya nggak apa-apa lah, yang penting cuan buat ngilangin stresnya Bukalapak ya. Sama Toys. Toys masih minus, floating loss-nya dalam Toys. 3%. Terus untuk Bukalapak tadi juga minus 3%, tapi saya cut loss. Untung saya cut loss. Kalau nggak, ARB bisa 6% saya ruginya. Untuk Bukalapak tadi. Untung saya cut loss. Terus untuk Toys, ya memang saya hold aja. Karena besok mungkin ada potensi. Terus ditutup sama AIMS ini. Dan AIMS-nya saya beli dikit. Bukalapaknya beli banyak. Asem gitu. Coba dibalik ya, Bukalapaknya beli dikit, AIMS-nya beli banyak. Dasarnya ada Demas ya. Pura Delta Mas Lestari ya. Di sini kalau Mas Bro lihat, apa yang dirasakan di sini nggak dapat barang saya. Demas ini. Jadi nggak dapat barang, tapi kalau bagi teman yang ngambil dari sini tadi udah cuan sih. Karena di akhir sesi dia ditarik ya. Langsung open gap atas, habis itu turun. Open gap atas ini ya, habis langsung open gap TP1, bayangin aja, gila gak? Naik langsung open gap TP1, nah terus dibawa turun, nah ambil di sini, diketarik ke atas, cuan, seperti itu Mas Bro, untuk si Demas ya, open gap. Nah kita lihat di sini,
Oke, kita lanjut rekomendasi besok. Oke, Mas Bro ya, kita lihat dulu untuk bursanya. Hari ini sempat naik tinggi, terus turun ya, sempat mau kuning, terus dia tapi di akhir sesi naik lagi. Kita coba lihat untuk di sini untuk bursanya ya. Komposit. Komposit indeks. Nah, di sini Mas Bro. Nice. Nah, ini udah mentok ya kayaknya ya, Mas Bro lihat di sini. Jadi bursanya udah bursanya udah rally tinggi sekali. Tek. Dan ini kayak udah ada pentokan di sini Mas Bro. Kayak udah ada resist lah kalau menurut saya sih di daerah sini nih. Di sekitar harga 6480 ini ya, di sinilah ya. Kayaknya si komposetnya itu IHSG-nya itu udah naik sini turun, terus dia malah open di sini tapi naik dikit turun. Ini open di sini naik udah sempet tinggi nih, kempes gitu loh. Kayaknya udah capek gitu kayaknya busanya nih. Nanjaknya udah capek kayaknya. Kalau dilihat-lihat ini udah mulai capek ya Mas. Nah, kalau udah seperti ini Mas Bro, Mas Bro lihat di sini ya. Nah, ini udah naik dan ini udah mulai capek kan? Udah kayak mentok gitu loh. Kayak di sini kayak di bulan awal tahun gitu. Kayak udah mulai mentok gitu bursanya. Ini kan mentok nih, kayak mentok gitu kan. Nah, ini juga sama ini Bro, kayaknya udah kayak mau kayak gitu loh. Tuh. Udah kayak mau mentok gitu di situ. Ya. Ya nggak tahu ya kalau ya mendingan kalau misalnya Mas Bro itu ragu buka bursanya itu mau turun karena mau ada tapering ya TP setengah lah. Kalau misalnya udah TP misalnya ada cuan dari bawah nih 30%, 40% gitu ya udah TP setengah gitu loh. Ngamanin cuan setengah gitu kalau menurut saya Mas Bro. Karena memang ini belum jelas kan harusnya bursa seperti ini di bulan Desember bukan bulan Oktober harusnya. Ini dipercepat, terlalu cepat gitu. Apa mungkin karena ada tapering nanti, terus sekarang dipercepat gitu? Ya kita nggak tahu ya. Ya mungkin kalau menurut saya sih, kalau udah ngambil dari bawah gitu, LQ45 yang dari bawah, mending cuanin setengah lah kalau misalnya ragu. Mau turun apa naik ya? Mau turun apa naik ya? Udah cuanin setengah. Ah, yang setengah jadiin cash kan gitu. Udah TP setengah kan lumayan, setengah. Yang satunya diajak naik kalau memang naik, tapi kalau memang turun ya ini TP lagi kan gitu. Simple. Oke, kita lihat di sini yang pertama adalah Suparma. Ya, Suparma ini adalah emiten yang produksinya kertas ya, kok membuat sih? Produksi kertas Mas Bro Suparma ini. Jadi dia itu ya sebenarnya kompetitornya si YNKP. Ya, kompetitornya YNKP, kompetitornya Tekim ya. Yang ini yang belum naik tinggi ya kalau Mas Bro di sini ya. Tadi Tekim juga pas waktu akhir tadi sempat kuning ya di jam 8 jam akhir tadi. Akhir tadi sebelum 5 menit sebelum freeze market itu kuning. Terus pas waktu freeze market tuh dihakain sampai naik 1,6% gini. Curiga saya besok mau turun nih si Tekim nih. Nah, kita lihat di sini INKP juga naik ya. Kita lihat INKP. Nah, INKP di sini juga naik tadi di akhir sesi sempat ke cuman 0,6%. Sekarang udah plus 2,3. Jadi kayak ditarik-tarik gitu untuk Tekim dan INKP ya. Oke, terus untuk ini kan udah naik ya kertasnya. Nah, kita lihat Suparma. SPMA. Nah, SPMA itu malah kuning ya. Kayak bentuk apa ini? Kayak Marubozu apa ya? Marubozu kecil gitu ya. Nah, seperti ini. Kita berharap besok untuk Suparma ini naik. Karena memang temannya naik tinggi ya. Tadi si Tekim aja sampai ke 6%, 7% sama INKP. Masa ini enggak gitu ya. Nah, kita lihat Suparma dari sini, dari valuasinya. Suparma ya. Nah, Suparma ini kalau dilihat dari PBB masih semurah INKP kok. Ya, masih semurah INKP. Terus untuk net profit juga lumayan gitu. Naik terus ya, naik ini ya. Ini 28B, ini dari 7,2 sekarang 7,1. Istilahnya net profitnya tuh semakin membaik gitu loh. Terus untuk equity juga semakin tumbuh. Terus di sini PBV juga masih murah, PER-nya juga masih di bawah 15 kali, DER-nya aman. Sebenarnya Suparma ini perusahaan yang bagus, cuman dia itu skalanya tuh kecil. Perusahaan kertas yang bagus, cuman skalanya tuh kecil, nggak kayak INKP dan Tekim gitu loh Mas Bro. Jadi versi kecilnya INKP lah Suparma ini, kecil. Kalau Suparma ini ya selain produksi kertas, dia produksi tisu. Tisu ya, itu saya baca-baca dulu. Jadi kalau saya mau beli saham tuh saya baca dulu Mas Bro. Saya baca produknya apa, range-nya di mana kan gitu kan. Kalau lihat di sini market cap-nya masih 1 triliun ya, 1 triliun ya. Ini masih kecil ya market cap-nya kalau INKP ya. Nah, INKP udah 48 triliun Mas Bro ya. Udah 4. Jadi harusnya ya kalau market cap gede itu naiknya berat. Kalau market cap yang kecil naiknya tuh enteng gitu.
ditiup aja naik kan gitu kan bahasanya. Apalagi perusahaan yang bagus, lumayan bagus perusahaannya, terus market cap-nya juga masih kecil, kinerjanya bagus, produknya juga banyak, bagus diminati masyarakat, otomatis ini akan lebih cepat naik daripada si INKB dan Tekim harusnya kan gitu. Oke, tapi kalau nggak digoreng ya sama aja. Kita lihat broker summary-nya. SPMA. Suparma ya, di sini memang kurang liquid ya. Mas Bro mainnya cuma bisanya dikit-dikit tok. Oke, di sini ada SQGR ya, kita biasanya 358 ya. 358 ya, kalau dilihat di sini ya memang AVG-nya mereka masih sideway sih untuk Suparma ini. Dan kalau dilihat dari sini, ini kan kurang liquid ya. Berarti Mas Bro itu bisa belinya ya paling mentok 500 slot lah. Kalau saran saya, mentok itu 500 slot. Jangan lebih dari itu, nanti jualnya susah. Oke, kita lihat di sini untuk Suparma. Suparma ini target pertama kita tuh di shadow-nya ini loh, Mas Bro. Nah, di harga 380. Jadi bagi teman-teman besok mau ikut Suparma, itu bisa input di 362. Di sini 362. Nah, 362 di sini. Nah, untuk TP-nya yang 380 atau TP dekatnya di sinilah. Kalau misalnya dikira ini kan di sini ada ini nih, apa resisten ya? Nah, di sini ada resisten lah. Di sini ada resisten nih, lihat nih ada pantulan, resisten berarti gambar resisten tuh gampang kok, Bro. Nah, Mas Bro input di 362, TP di atas 368, mungkin di 372, 376 atau 380. Nah, di sekitar sini nih Mas Bro besok TP-nya. Sesuai dengan shadow atas yang udah dibentuk pada tanggal 8 Oktober. Seperti itu ya Mas Bro untuk Suparma. Produksinya kertas kayak INKB dan Tekim. Harusnya kalau INKB Tekim naik, dia naik. Dan kalau INKB Tekim besok turun, mungkin dia naik ya, gantian. Karena tadi udah naik tinggi mereka. Terus selanjutnya adalah ITMA. Nah, ITMA ini adalah emiten batu bara ya. Emiten batu bara. Nah, ini udah rally ya kemarin awal akhir September, terus tempat turun, terus mentok. Nah, ini mentok nih. Tek gitu ya kan. Berarti di sini bentuk support. Nah, support kuat ITMA tentu di sini ya, di sekitar sini ini support kuatnya. Nah, kita lihat di sini untuk ITMA udah mentok ini dan akan terus naik karena batu bara masih tinggi ya harganya. Tentu aja masih sangat berpotensi bahwa ITMA-nya akan naik. Kita coba lihat ITMA di sini. Jarang dengar ya Mas Bro ITMA ya. Jarang dengar karena memang ini kurang liquid ya. Mainnya titik tok. Ya misalnya main 100 lot berani. Ya 100 atau 50 lot lah. Lumayan Mas Bro. Kalau sekali naik tinggi kayak si tadi IMS tadi ya. Kita lihat IMS. Loh, naik tinggi kok IMS, IMS kok. Ini juga batu bara kurang liquid juga ya, kurang liquid. Tapi sekali naik bisa tinggi loh, 7%, 6%. Kalau Mas Bro beli 100 lot aja udah dapetnya duitnya banyak loh. Tadi saya dapat sekitar 300 ribuan dari IMS ini. Ya memang saya nggak bisa masuk banyak atau memang 300 ribu itu udah lumayan loh. Yang kecil-kecil seperti ini nih yang bisa ngasih cuan gede. Walaupun kita mainnya dikit, ya kalau Mas Bro mainnya duitnya banyak ya nggak usah main ITMA. Main yang lain aja. Nah, kita lihat di sini untuk ITMA, di sini main sedikit-dikit aja deh. 100 lot, 50 lot gitu ya. Nah, di sini PBV-nya masih murah, Bro. Jadi ini salah satunya emiten batu bara dengan harganya murah banget. Murah. PBV-nya cuma 0,2. Pernya 7 kali. Ya, untuk net profitnya juga ada terus ya, nggak minus. Nggak kayak pos tuh. Terus equity juga tumbuh terus. Istilahnya ini nggak ada utang. Luar biasa. Jadi ITMA itu kalau saya dulu, saya screening dari dulu itu emang wonderful company gitu Mas Bro. Perusahaan yang bagus banget. Tapi nggak tahu ya kenapa dia itu nggak liquid ya. Padahal sih kayaknya banyak share out-nya. Oh ya nggak ding. 48 tambah 34 berapa? 48 tambah 34. 7, 8, 9 ya, cuma sedikit ya, 10% ya versi publiknya. Tapi ini terlalu kecil, berarti ada orang publik yang nyimpen itu disimpan, bener-bener gak dijual belikan. Jadi porsi publik misalnya 10% atau 8% lah porsi publik. Tapi mungkin yang beredar cuma 1%, yang 7%-nya tuh orang publik tapi disimpan gitu. Diinvestorin gitu ya, jadi investor. Makanya yang beredar tuh cuma sedikit di sini untuk ITMA ya, main titik aja. Nggak masalah, 50 lot berani. Nah, bagi teman-teman besok mau ikut ITMA ya, hajar aja di sini ya, di harga 595 atau di atas 1T. Untuk TP-nya ya mungkin besok bisa tinggi nih Mas Bro. Ya, TP pertama di sinilah, di 615, terus TP kedua di sekitar sinilah ya, di harga 635. Di sini Mas Bro ya, untuk besok si ITMA ini. Karena memang ini harga batu bara masih oke.
dan memang perusahaannya juga bagus ya. Apa mungkin besok mau ke harga 1000 lagi? Maybe. Kayaknya saya optimis bisa sampai ke 1000 lagi untuk Gitma ini. Tapi kapannya nggak tahu. Oke, selanjutnya adalah SCMA. SCTV ya, SCMA. SCTV. SCMA. Nah, kita lihat di sini SCMA turun 1,3%. Tapi, nah di sini di 1930 diganjel tebal sekali. SCMA. Nah, kita lihat di sini SCMA ada MG, mas bro. Nah, di dia nih. RX. RX ini asing ya. Nah, RX, YUZP, CC. Jadi, istilahnya SCMA ini ditampung RX. CS jualan, tapi ditampung si RX. Nah, kita lihat di sini untuk all-nya. Yang kedua adalah MG. MG masuk 780 juta di AVG 1954. Nah, ada MG, mas bro ya. SCMA ya. SCTV. Nah, SCTV. Oke, ini dah mentok ya. SCMA ini saya udah gambar ini ya, support resistennya, karena memang saya sering masuk di SCMA. Kita lihat di sini naik, saya mentok, tek, mentok lagi. Pokoknya mentoknya di 2300 lah SCMA itu. Nah, terus turun, mentok di sini di harga 1935. Nah, terus naik lagi, ini nggak nyampe, cuman sampai ke 2170. Besok tapi turun lagi sideways. Nah, ini udah naik dan turun. Kayaknya ini mentok lagi di sini, mas bro. Di harga 1935 lah. Ini kayak mau mentok gitu. Kalau emang mau dibawa turun, mungkin besok bikin shadow bawah terus mentul ke atas gitu. Semoga aja seperti itu. Kita lihat di sini SCMA, ada MG soalnya kok. Harga MG di harga closing deh. Oke, di sini SCMA profitnya naik ya. SCTV. Film apa SCTV? Andin. Saya enggak pernah nonton sinetron, mas bro. Andin di RCTI kali ya. Ah, enggak tahu deh. Nah, di sini equity-nya mas bro lihat ya. Equity-nya ya turun sih daripada tahun lalu, tapi kalau dibanding tahun-tahun yang lalu dia naik. Terus untuk DER-nya aman, BBV memang udah tinggi, tapi ya memang wajar di harga segitu, maybe seperti itu, karena memang sempat 12 kali dia. Terus untuk profitnya juga oke, operasional juga oke, nice lah. Untungnya banyak, namanya perusahaan TV ya nggak? Iklan kan mahal di TV, 30 detik aja 30 juta katanya. Saya pernah denger ya. Nah, ini bagi teman-teman besok mau ikut SCMA, input aja di 1935. Tapi kalau misalnya, oh besok masih turun lah, ya udah antri di 1915 atau 1920 gitu. Pokoknya di antara inilah di sini, antri. Nanti TP pertama maybe di 2050 atau di 2000 lah. Nah, di sini nih. Di 2000, TP pertama di 2000 atau di 2050. Tapi kalau misalnya besok kira-kira IHSG itu merah dan baru cingip didik 1% 2%, mending TP dulu, takut kempes, mas bro. Mas bro, saya ngasih TP 1 TP 2 ini juga nggak apa namanya, belum tentu sampai ya. Kalau misalnya udah kira mas bro itu naik terus cukup ya 1% 2%, mending dijual aja, takutnya nggak nyampe TP saya ini. Oke, itu untuk SCMA. Nice, terus selanjutnya adalah Kios. Nah, Kios ini yang ngasih cuan gede juga. 3 kali saya tektokan Kiosnya. Lumayan pokoknya. Sekali tektok dapat 150 ribu. 150 ribu kali 3 kan udah 450, bro. Oke, di sini Kios sudah mulai enak. Ya, udah mulai ini turun ya. Seret. Ya, saham itu kalau turun terus jual, itu nanti ada jenuh jual loh. Ini udah jenuh jual. Nah, ini udah saatnya setway. Dan kalau saat Kios setway itu enak. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Besok ikut aja, kalau misalnya belum pernah ikut Kios, coba aja deh kalau nggak percaya. Naik turunnya itu enak banget. Nah, kita lihat di sini untuk Kios. Setway-nya lama ya kalau Kios ya. Di sini terus. Nah, ini juga mungkin akan setway lama dulu. Karena dia mau reg issue di harga 700 kalau nggak salah reg issue-nya. Jadi ketahan tuh di 700. Dan harusnya Kios ini berada di range 700 sampai 800 lah, biar reg issue-nya nanti ditebus. Seperti itu ya. Jadi aman lah kalau menurut saya mainnya. Main di sini sampai reg isunya tuh kum, sampai kum right-nya. Kita bisa tektokan di sini sampai kum right untuk Kios. Lumayan buat beli bakso tiap hari ya enggak? Kios bakal saya masukkan referensi tiap hari kayaknya. Oke, okay, jadi kalau main Kios tuh mas bro ya, jangan masuk ke ini ya, resisten kita. Mainnya tuh 3T gini loh. Nah, kita lihat Kios. Tadi ngambil di kuning ya. Saya itu sampai cuma 3 kali. Ngambil di 780 di sini. Terus habis dapat barang, saya langsung pasang di 795. Berarti 1 2 3 3T. Ya, ini udah lumayan untungnya. Cuan. Terus kempes lagi, balik lagi ke sini, saya pasang lagi. Habis cuan, saya langsung pasang lagi di sini. Dapat. Pasang di sini lagi. Cuan. Dapat.
cuan. 3 kali mas bro. Besok saya masuk lagi nih kayaknya. Ketagihan. Ketagihan ya. Dan kita ada support kios tuh di harga 775 ya. 775. Kalau misalnya turun maybe. Kayaknya nggak mungkin mau ada rack issue kok. Jadi di sini itu kayaknya aman untuk kios. Udah di posisi ini tuh aman untuk kios. Jadi bagi teman-teman yang masih nyangkut di harga 1000 maybe. Pakai aja sekuritas lain buat copet. Nah nanti setelah rack issue-nya selesai maybe dia mau naik ke atas kan gitu. Nunggu rack issue dulu kayaknya tuh, selesai rack issue-nya. Coba nanti kita bahas rack issue-nya kios ya. Kalau saya udah dapat data selengkapnya. Oke, kita lihat untuk kios. Nggak usah ya bahas fundamental karena ya udah sering kita bahas. Gitu aja kalau main kios, ambil di kuning, jual di 3T setelahnya. Ambil di kuning, cuan jual di 3T setelahnya. Seperti itu untuk kios. Nah, selanjutnya adalah total. Ya. Ini total di sini. Nah, Mas Bro tahu ini total ini emiten apa? Tebak dulu toh. Total ini adalah emiten konstruksi ya? Like Wika, PTPP, Waskita, Adi ya, seperti itu ya. Total ini jadi total bangun Persada. Ya, mungkin maybe kayak WG mungkin kayak gitu, tapi masih ada hubungannya dengan konstruksi kok. Nah, ini sempat di harga berapa, Mas Bro, untuk total? Nih. Ih, Mas Bro, sampai ke harga 1000. Sekarang tinggal 300. Nah, untuk yang kemarin itu total itu sampai ke harga 400, sekarang masih harga 300. Istilahnya masih ada potensi ke 400 kok total ini. Jadi kalau misalnya Mas Bro besok oh, nggak sesuai trading plan masih bisa hold. Santai aja untuk total. Kita lihat total. Total. Nah, total nih main titik ya, main tipis. Ya cap-nya kecil soalnya cuma 1 triliun ya. Cap, small cap lah bahasanya. Nah, tapi di sini operational profit-nya tuh lebih terjaga kalau menurut saya. Kalau nggak kayak Wika, Wika tadinya profitnya 500 juta, tiba-tiba jadi 80, kan turunnya banyak banget. Kalau ini kan, ya bisa dibilang dari 100 ke 70 kan turunnya cuma 25% kan. Lebih sedikit kan daripada Wika. Nah, di sini PBV-nya juga masih oke, masih 0,97. Untuk DER-nya juga aman, Wika aja DER-nya 3 kali ya nggak? Nah, ini cuma 300 kali Wika, ini cuma 132%. Nah, di sini untuk equity juga terus tumbuh malahan ya. Bagus juga. Berarti kalau dilihat dari equity ya, Wika pun kalah loh. Wika Waskita PTPP itu kalah sama si total ini sebenarnya. Untuk pertumbuhan equity-nya. Tapi memang total ini dia kecil loh. Ininya loh. Apa namanya? Perusahaan kecil gitu loh. Ya, perusahaan kecil. Tapi kalau dilihat dari pertumbuhannya lebih bagus daripada mereka. Oke lah. Nice, total under value. Oke, kita lihat di sini total untuk broker Semeri, asing-asing mungkin nggak ada nih. Pasti asing pada pengen beli PTPP atau Wika kan gitu yang LQ45. Nggak ada kan asing? Nggak ada. Oke, di sini yang top buyer-nya siapa? Top buyer-nya YP tentu aja sama PDYP 331. Di harga closing ya, YP ambil di harga closing. Nah, untuk target total tuh di mana ya? Kalau misalnya Mas mau jangka yang agak panjang itu mungkin di sini Mas Bro. Di pas pantulan ini di harga 358 ya, 358. Dan ini si total ini udah apa namanya? Tembus all time high-nya ya, belum. Kita lihat di sini ya. Nah, ini kan closing-nya di sini untuk total ya. Di harga 330. Nah, untuk TP-nya nanti mungkin di sini, Mas Bro. Dia si total ini di tanggal 26 Agustus sempat ke harga 338. Nah, di sini target kita yang pertama, Mas Bro. Target kita yang pertama adalah di harga 338 sesuai dengan shadow yang di sini. Target yang kedua di 358. Ya, 358. Kalau Mas Bro misalnya ini besok kenceng ya harusnya sampai untuk total. Karena memang yang dengan cap kecil ya, apa market cap kecil gitu lebih enak dinaikin gitu. Lebih enak dinaikin ya. Walaupun Mas Bro mainnya harus jumlah kecil. Kalau Mas Bro itu sultan dan duitnya banyak ya jangan main ini. Jangan beli ini. Ya gitu aja sih. Mungkin sahamnya enggak liquid. Kalau ada orang yang ngomong, "Untuk sahamnya enggak liquid. Coba RDN lo berapa?" Suruh nunjukin. Kalau misalnya pas nunjukin dia, RDN-nya 10 miliar. Oh ya bener, berarti ini enggak liquid. RDN lo 10 miliar. Tapi kalau ada orang yang ngomong, "Oh, saham itu enggak liquid. Isinya cuma 10 juta." Omong kosong, bullshit. Isinya RDN cuma 10 juta ngomong saham enggak liquid. Parah amat kok, bro. Nice, kita ada di sini untuk total ya.
seperti itu. Nice, kita lihat yang selanjutnya adalah Jasnita. Cuman Jas masuk lagi yo. Siapa yang nulis Jas di sini? Waduh. Ya enggak apa-apalah, udah terlanjur nah. Cuman tipis Jas ini, Mas, Bro. Sudah set W enak ini Jas buat TikTokan. Tek 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 gitu ya. Jas ini cuan tipis 2 tik 3 tik kayak kios modelnya. Tapi saya masih hold juga sampai ke 161. Jadi istilahnya Jas ini masih posisi set W dan posisi set W-nya mau naik loh. Catat ini. Catat. Jas ini turun set W, dia mau naik. Mau naik, bukan mau turun. Karena dia udah posisinya turun. Masa iya, abis ini turun lagi, ya kan? Kayaknya ya lucu gitu, udah turun, udah ditahan kok. Nah, ini masih akan naik. Kalau misalnya Mas Bro besok mau ikut Jas, ya ambil aja di 155. Terus TP-nya di 161 kalau sampai. Tapi kalau nggak sampai ya di 157, 158 gitulah. Ambil kayak kios gitu, mau jalan tek, 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 seperti itu aja. Untung-untung 1%, ya. Hajar aja Mas Bro. Lumayan lah, kalau Mas Bro beli misalnya 10 juta Mas Bro. 10 juta 1%-nya berapa dari 10 juta? Hah? 100.000. Lumayan loh. Itu udah dapat mangkok satu mangkok mie ayam. Lumayan toh. Gitulah. Itu main ya gitu gimana sih? Kecil-kecil sedikit-sedikit tapi jadi bukit gitu loh, daripada nanti Mas Bro main banyak-banyak nyangkut cut loss. Iya enggak? Mending kecil-kecil dari bukit. Nah, kita lihat saham yang terakhir adalah Kino. Wow, Kino tuh kuning. Wah, anak-anak Kino, Kino. Kino kuning, bro. Kino kuning. Dan saya nyangkut di Kino masalahnya. Saya punya AVG Kino di harga 2.000. Sebentar, saya buka dulu. Biar... Saya udah share tadi di apa namanya grup STS. Jadi bagi teman-teman yang belum gabung grup STS, gabunglah ke situ ya, biar kita tahu gitu loh. Kita sharing-sharing di situ enak kok. Gratis kok grupnya. Nah, Mas Bro lihat di sini untuk Kino saya itu AVG-nya 2107. Di atas ya, minus kok masih. Nah, 2107 di sinilah. Kino 2107. 2107 tuh. Iya, 2107 bener. 2107. Di sinilah. AVG saya di sini, di hijau ini ya, di 2100. Di sinilah AVG saya. Jadi kalau saya jual di 2100 saya rugi 0,5% buat bayar fee. Tapi kalau saya jual di 2120 pok-pokan. Kalau saya jual di 2130 untung 0,5%. Enggak lah, saya nunggu sampai tinggi kalau ini. Wah, enggak akan tergoda saya. Kino ini dia kaya si Mayor. Nah, ini adalah di sini ya. Kita lihat Mayor dulu. Sama-sama mereka consumer good, ya kan? Cuman Mayor range-nya lebih besar daripada Kino. Nah, kita lihat di sini untuk Mayor, ini set wheel lama. Sekali naik dia tinggi loh. Mas Bro di sini. Mayor itu dari harga 2100 ya sampai ke harga 2,4. Ini udah dapat sekitar 25% loh. Mas Bro lihat di sini. Ya. 25% bayangin ya. Dalam waktu kira kurang lebih ini 1-2 minggu ini. 2-3 minggu, 2-3 minggu sebulan kurang ini udah dapat 25%. Apa enggak maknyus? Nah, sekarang giliran Kino. Dan ini Mayor udah mulai koreksi ya. Dinaik udah pada TP di sini dan ini udah mulai koreksi turun ke sini ke 2320. Ya ini merah, kalau misalnya besok Mayor itu mantul, ini kayaknya Mayor juga mau mantul. Mayor juga mau mantul, besok juga ikutan si Kino. Karena Kino tadi sempat merah ya, terus akhirnya jadi doji seperti ini, ya kan? Jadi sempat ke harga 2070 tapi ketarik lagi. Ya, jadi nggak jadi turun ya di sini ya. Ya udah mantul kan, dari 2070 tuh mantul terus, tek 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 tek. Nah, ini besok kalau udah merah doji ijo ya. Merah doji ijo gitu. Oke gitu ya. Untuk target terdekat Kino sih di mana Mas Bro? Jangan jual kecepatan. Kalau mau target terdekat di 2130 itu yang terdekat, very close-nya di sini 2130. Middle-nya di 2200. Kalau saya mau nunggu di 2600. Semoga saya diberi kekuatan untuk bisa nunggu sampai ke 2600. Saya itu suka nggak kuat masalahnya. Saya pengen dapat 25% lah kalau saham. Jangan 3%, 4% untungnya itu udah bosen ya. Cuman 2%, 3% bosen. Pengen yang dapat sekalian gede 25% gitu loh. Coba di Kino ini coba. Kita lihat Kino di sini. Siapa yang masuk ya. Nah, Kino ini ada retail ya. Pada masuk ke sini, nyicil. Mereka pada nyicil ya.
PDAONICC ya, di sini pada nyicil di AVG-nya 2078. Kalau saya AVG-nya 2100. Mereka di bawah saya berarti. Karena memang saya nyangkut, saya AVG terus. Oke ya, kita lihat di sini untuk dari hari Senin seminggu yang lalu lah. Nah, seminggu yang lalu di sini PD ya di 2116. Mereka di atas kok seminggu yang lalu, Mas Bro. AVG seminggu yang lalu mereka tuh di atas. Mereka itu istilahnya nggak cut loss, cuman average down. Cuman LG sama Odin yang jualan. Mungkin dia mau pindah ke saham batubara, maybe nggak tahan gitu nunggu mungkin. Tapi kalau ini kalau dilihat Kino, Mas Bro, ini udah bener-bener di bottom loh. Lihat, Kino itu sempat ke harga 6.000 loh di tahun 2016. Nah, yang terdekat di tahun 2019 sempat ke harga 4.000. Terus di tahun 2020 bulan Juli sempat ke harga 3.500. Bayangin, Mas Bro. 3.500 di bulan Juli pas waktu market crash. Waktu corona. Terus di pas waktu window dressing, ya window dressing di sini berarti ya, Januari di harga 2.700. Nah, berarti kan sangat masuk di akal kalau target saya 2.600, benar enggak? Benar sekali, harusnya iya. Kita lihat dari fundamental Kino dulu. Nah, Kino di sini. Kino di sini untuk profitnya memang ada sedikit penurunan ya, sama kayak tahun 2018, tapi tahun 2018 waktu segitu juga harganya tinggi kok. Kita lihat di sini 2018. Nah, mana toh 2018? Oh ya, rendah juga ya. Profit ini rendah ya. Ya mungkin nanti di kuartal ketiga profitnya bagus, dia bisa naik. Bentar lagi keluar kan laporan keuangan Q3. Mungkin akan laporan keuangan Q3, saya yakin Kino terbang naik. Hold. Equity naik, DER-nya aman lumayan, ROE-nya ya kecil juga sih karena profitnya kecil, PER-nya juga gede ya. Karena memang profitnya ini kecil ya. Coba kan nanti kalau jadi 100B lagi kan gitu. Tunggu aja di kuartal 3. Moga-moga jadi 100B ya. Makanya beli produk-produk Kino dong. Oke ya Mas Bro, itu mungkin informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.